Majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dinilai menjadi titik awal pemanasnya hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sejak saat itulah Jokowi dianggap mulai berani memberontak terhadap Megawati. Manuver politik Jokowi yang secara diam-diam dinilai berkhianat pun akhirnya membuat kader PDIP menyerang. Bahkan calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo kemarin juga melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Kondisi internal PDIP yang terjadi saat ini dinilai wajar oleh mantan politisi Roy Maningkas. Roy yang sekarang menjadi wakil ketua komandan relawan Prabowo Gibran memaklumi jika Presiden Jokowi memberontak. Dilansir dari tribunis.com, selama ini Megawati Soekarnoputri menempatkan Jokowi sebagai petugas partai. Menurut mantan sekretaris PDIP Sulawesi Utara itu, hal tersebut tentu saja keliru. Seharusnya Jokowi dianggap sebagai partner PDIP karena telah membawa partai itu keluar dari keterpurukan. Roy mengatakan harusnya PDIP memberikan posisi terhormat ke Jokowi di struktur partai. Peran Jokowi selalu dikerdilkan oleh elit partai. Roy menyebut wajar jika akhirnya Jokowi melakukan pemberontakan untuk menjamin melanjutkan program dan visi besarnya sebagai presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.